Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutin lagi ya pertualangannya di ARK Genesis 2 ya. Kali ini aku bakal nunjukin lokasi dan taming Ferox ya. Yuk langsung saja ya, gak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk let's go, aku bakalan tunjukin taming Ferox dan lokasi Ferox itu di mana aja ya. Yuk let's go saja. Nah, ini kita udah di lokasi sini ya. Ini lokasinya Ferox ya. Kita cari aja dulu, kita keliling-keliling sini. Aku bakal tunjukin gimana caranya buat tamingnya ya. Ini makanannya elemen. Nah, itu ya Ferox-nya ya. Langsung saja kita cek map-nya lokasi Ferox itu di mana. Nah, itu ya lokasi Ferox. Ada di sebelah kanan bawah ya. Itu lokasi Ferox-nya. Yuk let's go aja lah ya, kita langsung taming Ferox-nya. Ini Ferox-nya ya. Langsung saja kita kasih makan sama elemen ya. Makanannya itu elemen. Kita langsung kasih makan aja. Nanti dia bakalan gede. Kalau udah gede kita bakal kabur ke atas dulu sampai dia kecil lagi ya. Nanti itu ada tulisannya ya, 10% gitu ya. Itu totalnya harus sampai 100% baru bisa ke taming ya Ferox-nya ya. Nanti kita tunggu aja, kita cek kalau udah kecil. Nanti ada tulisannya 10%. Cara taming-nya kalian harus bikin 100% baru bisa ke taming ya. Nanti aku skip sampai langsung 90% ya. Nanti tinggal kasih satu kali makan elemen aja. Nah, itu kita cek. Kita cek dulu. Nah, itu ya 10%. Kita kasih makan lagi, terus habis itu kita skip langsung ke 90%. Yuk, let's go. Ini ya Ferox-nya tinggal 90%, tinggal satu kali makanan elemen baru dia ke taming ya. Ini kita kasih makan satu. Kita lihat sampai dia mengecil lagi ya. Itu dia mengecil. Akhirnya ke taming juga Ferox. Lama banget kalau taming Ferox ini ya. Jadi kalian harus 10% sampai 100% baru ke taming. Nah, ini aku bakal tunjukin fungsi dan kegunaan Ferox ya. Kita kasih makan dulu elemen, nanti dia bakal gede. Cara gedenya juga itu kalian harus kasih makan elemen sampai dia gede ya. Kita kasih makan terus sampai gede. Nah, itu ya udah gede ya. Nah, ini ya, ini LT skillnya. LT R3 itu bisa ngelempar batu ya. Terus RT itu nyerang biasa. Dia itu bisa itu ya, manjat tembok atau tebing ya dia ya. Nah, itu LT. Keren banget ini Ferox. Dia bisa manjat tebing. Kita cek ya. Dia bisa manjat tebing. Yuk, let's go. Kita langsung loncat aja ke tebing. Kita langsung loncat. Nah, dia udah kayak gitu ya, nempel di tebing ya. Dia langsung kita loncat-loncat aja ya, sampai ke atas gitu doang kok Ferox-nya. Ya, cukup sampai sini dulu lah ya video kali ini, cara mudah taming Ferox dan lokasi Ferox ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.